Baiklah, kita bakal terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Yogyakarta. Bandara Adi Sucipto. Oke, dan kita akan menggunakan IF Air-nya. Terus approach-nya di Bandara Adi Sucipto kita perhatiin dulu ya. Terus di Bandara Soekarno-Hatta kita di gate berapa? Yuk kita lihat dulu. Di gate B31. Oke, sudah? Oke teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan penerbangan sekitar pukul 10 pagi. Baiklah, kita bakal terbang dengan maskapai Super Airjet, penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Yogyakarta. Oke, ini dia Bandara Soekarno-Hatta. Kita bakal terbang dengan maskapai baru di tengah pandemi saat ini. Maskapai ini muncul, tapi baguslah karena targetnya adalah milenial. Dan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker dan tetap jaga jarak. Mari kita terbang bersama Daniel Melkris. Foxtrot 23 IFR to Whiskey Alpha Hotel, hotel ready to copy. Oke, sebelumnya kita bakal melihat kali ini. Oke, saya akan berhenti ngomong dulu. Kita dengarkan pihak traffic controller bersuara. Oke teman-teman sekalian, bisa teman-teman melihat belum juga ya. Take off runway 25 left flight and maintain 9,000 feet. Departure on 120.9 or squawk 3042. Oke, sahabat dan Alpha, November India Foxtrot, 23 read back correct. Contact ground on 121.6. Oke, sahabat Daniel Chris, ini kita ada di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. SJV Hotel Alpha November India Foxtrot 23 pushback request accepted. Baiklah, Super Airjet ini merupakan maskapai dengan kode registrasi Papa Kilo Sierra Alpha Juliet. Saat ini kita ada di Terminal B Gate 32 di Bandara Soekarno-Hatta. Dan kita bakal terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Yogyakarta. Kita sudah mundur. SJV Hotel Alpha November India Foxtrot 23 requesting the end of pushback. SJV Hotel Alpha November India Foxtrot 23 request to end pushback received. Ground SJV Hotel Alpha November India Foxtrot 23 with mic ready to taxi IFR. SJV Hotel Alpha November India Foxtrot 23 taxi to an hold short of runway 25 left using taxiway Sierra Charlie X-ray Sierra Papa 1 Sierra Charlie 4 Sierra Papa 2 Sierra 2. Contact tower on 118.75 when ready.
Oke, kita coba akan mengambil gambar sampai dari taxi hold short runway 25 left by a taxiway Sierra Charlie X-ray Sierra Papa 1 Sierra Charlie 4 Sierra Papa 2 Sierra 2 SJV Hotel Alpha November India Foxtrot 23. Dan ini adalah maskapai Super Airjet, dan ini adalah Bandara Soekarno Hatta. Di sebelah ada juga maskapai yang sama. Dan kita bakal terbang dari Bandara Soekarno Hatta menuju Yogyakarta. Dan ini adalah drone yang saya pakai, ini adalah teman-teman saya sendiri. Dan drone ini bisa melihat maskapai-maskapai yang lagi hanggar. Dan kita lagi persiapan ini kan. Oke, semua buat subscriber Daniel Malgris, kita sudah persiapan menuju ke runway. Kita terbang dari Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan penerbangan Bandara Yogyakarta di Adi Sucipto. Mungkin teman-teman bisa lihat bahwa penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta termasuk sangat padat, sehingga kita harus berhati-hati. Oke, kita sudah menuju ke landasan pacu di Bandara Soekarno-Hatta. Oke, buat seluruh penumpang, terima kasih telah terbang bersama Super Airjet, salah satu maskapai terbaru yang ada di Republik Indonesia saat ini. Dan kita bakal terbang secara virtual, dan cuaca diperkirakan di perjalanan cukup bagus. Dan jangan lupa mengencangkan sabuk pengaman Anda. Ini adalah penampakan Bandara Soekarno-Hatta secara virtual. Kita lihat Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten Jakarta. Oke, sahabat Animal Grid, kita mau persiapan take off. Buat seluruh penumpang pesawat Super Airjet, jangan lupa mengecekkan sabuk pengaman Anda. Oke, sahabat Animal Chris, kita sudah diizinkan untuk take off. Kita sekarang sudah masuk ke runway, telah dapat izin clearance buat take off.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita ada persiapan take off buat Sabah dan Inggris dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Yogyakarta di Adi Sucipto dengan maskapai Super Airjet. Sekarang maskapai Super Airjet sudah secara resmi beroperasi di Indonesia. Oke. Kita siap-siap take off. Oke, sahabat dan Mas Chris, sekarang kita udah take off. Oke, wow. Oke, sahabat dan Mas Chris, ini adalah pesawat Super Airjet take off menuju Bandara Soekarno menuju Yogyakarta. Yuhu. Kita ngikutin radar ya. Oke. SJV Hotel Alpha November India Foxtrot 23 is at 2100 feet, climbing 9000 feet. Oke, kita diizinkan naik ke ketinggian SJV Hotel Alpha November India Foxtrot 9000 ya, sampai dan Inggris. Oke, Super Airjet. Kita sudah take off. Nah, teman-teman bisa lihat sebelah adalah Bandara Soekarno-Hatta dan kita sekarang sudah berada di langit Jakarta. Sekarang kita naik ke ketinggian 9000. Di bawah itu adalah benda, kota Jakarta, Sabah dan Inggris. Kelihatan kota-kotanya ya. Oke, saya akan ngajak Sabah dan Inggris. Oke, Sabah dan Inggris, sekarang kita sudah ada di atas langit Senayan. Tuh, ada GBK, ada GBK Sabah dan Inggris. Tuh nih, Gelora Bung Karno. Ada Monas, nih ada Monas. Ini Monas nih, Sabah dan Inggris. Ini Monas. Ini bundaran, kalau yang udah pernah ke Jakarta. Oh, keren ya Sabah dan Inggris, dan kita udah bakal ngelewatin Halim. Wisma Atlet mana nih?
Nggak kelihatan ya sahabat Animal Crit. 25, tuh, di bawah ini adalah Bandara Halim Perdana Kusuma. SJV Hotel Alpha November India Foxtrot 23, please expedite your climb flight level 190. Tower on 119.3, Indonesian Tree 25. Suara gunung, sabadanya maghrib. Pemandangan kota Jakarta ya, Jawa pokoknya. Bandara Halim. Oke, saat ini pihak traffic masih ngasih kita izin di ketinggian itu. Jakarta Center SJV Hotel Alpha November India Foxtrot 23. Request flight level 490. SJV Hotel Alpha November India Foxtrot 23 climb and maintain flight level 190. Expect flight level 490. Oke, sahabat Danima Chris, buat teman-teman yang baru gabung di channel Danima Chris, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Kali ini kita bakal terbang bersama Super Airjet dan cuaca diperkirakan juga lumayan bagus. Dan saya akan hidupin nada radarnya. Oke. Dan kita bisa lihat juga di sini Bandung Yogyakarta. Kita juga bisa lihat ya. Oke, sahabat Animal Chris, kita bakal langsung naik ke ketinggian 23.000 kaki aja dulu. Wow, seperti real sahabat dari Magrib. Beginilah kalau kita kalau bawa pesawat aktif seperti ini sahabat dari Magrib. Tuh, sekarang kita naik ke ketinggian 23.000 kaki di atas permukaan laut. Cuma udah jauh nih daerah yang sahabat dari Magrib. Ada pulau. Ada bukit-bukit. Tuh, ada bukit-bukit ya sahabat dan Animal Chris. Bukitnya bagus banget. Bukit apa gunung saya nggak tahu sahabat dan Animal Chris. Yang penting pemandangan di udaranya bagus banget tuh. Cuacanya juga bagus, terang. Mudah-mudahan nanti udah mau masuk wilayah Jogja gak terlalu parah ya. Ya namanya cuaca tidak ada yang bisa memprediksi. Oh bagus, oh ini gak bagus. Gak ada ya sahabat dan Animal Chris. Semua yang mengatur itu benar. Jadi kita ya sebagai hambanya hanya bisa mengikutin aja gitu. Hanya bisa memprediksi. Ada bukit-bukit ya kan di depannya, bahkan ada danau. Saya juga nggak tahu danau apa ini. Ada bukit-bukit, jadi kita terbang tuh di dekat bukit-bukit sahabat Daniel Melkris. Ini seperti real lagi tuh. Seperti real.
Oke, inilah penerbangan bersama maskapai Super Airjet, maskapai yang termasuk maskapai baru yang ada di Indonesia. Ini daerah Bogor kali ya. Danau. Apa udah suka bumi kan? Kok cakep ya sahabat dan Nina Queen? Tuh. Lewatinnya ya. Danau kita lewati. Nggak tahu nih danau dan apa. Oke, sahabat dan Chris, sepertinya pesawat Super Airjet kita dikelilingin banyak. Apakah itu ada bukit-bukit ataukah itu namanya gunung atau gunung udah nggak aktif gitu? Kita nggak tahu ya. Tuh banyak kan punya bukit-bukit, apakah itu gunung yang aktif atau tidak, nggak ada yang bisa, aku nggak tahu. Sebenarnya menyenangkan kalau terbang bersama pesawat ini, kelihatannya hampa saudara. Keren ya sahabat dan Inovis, indah banget. Oke, buat sahabat dan Magris, sekali lagi jangan lupa di subscribe agar channel Magris terus selalu berkembang. Tuh nggak tahu tuh gunung apaan, penting gede banget. Bukitnya juga. Tuh. Banyak ya bukit-bukitnya sahabat dan Magris. Oke, kita bentar lagi bakal mendarat. Oke, sahabat dan Demokris, sepertinya cuaca di Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta kurang bagus. Seperti yang tampil di layar monitor saat ini adalah gambaran awan yang ada di udara. Yang kita bisa lihat, tuh awannya lumayan tebal, jadi alhamdulillah pesawat tidak melewati awannya. Ya, semoga nanti pas kita landing cuacanya agak berubah ya. Agak lumayan, mungkin agak sedikit ada terjadi goncangan. Hotel
dan kita akan kurang enak kayaknya pendaratannya karena cuacanya agak lumayan bergoncang sepertinya Sabada Demak. Dan kita bakal minta turun. Kenapa dia suruh ini ya? Oke. Hotel Alpha November India Foxtrot 23, please expedite your descent flight level 250. Kita bakal minta turun ke ketinggian ke 25.000 feet. Teman-teman bisa lihat sendiri, kita bakal ngelawan awan sedikit. Soalnya di bandara cuacanya ya berawan begini gitu, mudah-mudahan aman ya buat pendaratan kita. Cuma ya itu ya, agak sedikit terjadi gesekan lah gitu namanya. Jadi ya kita akan ngalamin agak sedikit turbulence. Oh, sudah mulai bergoyang-goyang kan sayapnya. Oke, kita bakal turun ke ketinggian 15.000. SJV Hotel Alpha November India Foxtrot 23 descent and maintain flight level 190. Descend and maintain flight level 190 SJV Hotel Alpha November India Foxtrot 23. Ya, lumayan bagus ya sahabat dan sahabat. Wow, apakah kita bahkan melabrak awan itu apa tidak? Kemudian tidak ya sahabat dan Makris, kita bisa pantau juga melalui map. Kayak sepertinya agak sedikit terjadi nih gesekan sepertinya. Wow, mengerikan, kita nabrak awan. Oke, kita disuruh turun ke 13. Descend and maintain 13,000 feet SJV Hotel Alpha November India Foxtrot 23. Teman-teman bisa lihat awan kalau udah masuk awan, tuh lihat goyangkan. Turbulensinya mulai terasa. Tuh. Tuh. Ya kan? Cuaca yang kurang bagus saat pendaratan. Jadi kalau dia ngelewatin awan pasti begini. Descend and maintain 4,500 feet. Expect ILS runway 9 approach via Gorilla transition. Clear to Gorilla SJV Hotel Alpha November India Foxtrot 23. Okay. Agak lumayan deg-degan ya sahabat dan yang melukis ketika bakal menurunkan pesawat.
Oke, kita sekarang pesawat lagi turun ke ketinggian 13.000. Seperti kita langsung turun ke ketinggian 5.000 deh. Kita udah masuk ke wilayah Jogja. Runway-nya udah kelihatan ya, Sabah dan Imogiri. Terus dari atas sana ke FJB Hotel Alpha November India Foxtrot 23 descent and maintain 3500 feet. Kenapa kita disuruh berputar ya? FJB Hotel Alpha November India Foxtrot 23. Iya, tuh. Autopilotnya saya matikan karena FJB Hotel Alpha November India Foxtrot 23, you are 14 miles west of Whiskey Alpha Hotel. Contact Audi Tower on 118.11 inbound. Over speed. Tower on 118.1 SJV Hotel Alpha November India Foxtrot 23. Over speed. Audi Tower SJV Hotel Alpha November India Foxtrot 2313 miles west inbound ILS runway 9 approach. Kalian bisa lihat pesawat begitu tajam. Saat ini kita sudah tidak menggunakan autopilot ya, Sabah dan Inggris, karena alasan teknis. Jadi teman-teman bisa lihat pesawat bergetar sangat kuat. Over speed. Ngeri Sabah dan Inggris. Over speed. Pesawat tetap dipaksakan turun. Over speed. Kita akan lihat Over speed. Oke, sahabat dan Imam Chris, di pendaratan yang sangat berat. Kalian bisa lihat pesawat ini turun sangat tajam. Oke. FJB Hotel Alpha, November India Foxtrot, 23 wind 269R8. Cleared to land runway 9R. Cleared to land runway 9R SJB Hotel Alpha November India Foxtrot 23. Oke, sepertinya kita ground.
2500. Oke, sahabat dan majelis, kita go on. Wah. Kenapa ini kontrol pesawat tidak bisa digunakan? Ya, teman-teman bisa lihat kita goron karena terlalu tinggi. Jadi kita harus berputar lagi. SJV Hotel Alpha November India Foxtrot 2 Tree climb and maintain 4,500 feet. Cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pesawat arus berputar. Oke, sahabat Daniel Magris, landasan sudah kelihatan dari sana ujung. Cuaca yang seperti inilah yang membuat pesawat sangat dikduk saat akan landing. Benarkah seperti itu? Oke. 2500. Tuh. Cuacanya begini, sahabat dan nutris, doain ya. Mudah-mudahan landingnya aman dan lancar. Super Airjet dengan nomor registrasi Papa Kilo Sierra Alpha Juliet. SJV Hotel Alpha November India Foxtrot 2 Tree follow the Airbus A20N on final. When 269 are at 20. Sangat kencang, sahabat dan Chris, sehingga pesawat bergoyang ke sana ke sini, bisa kalian lihat dan perhatikan tuh. Runway 9R SJV Hotel Alpha November in the Foxtrot 2 Tree. Sehingga pesawat sangat sulit mengendalikan kondisi gitu tuh. Perhatiin baik-baik tuh. Cuaca seperti ini yang sangat ditakutin oleh para pilot. Tapi yang mudah-mudahan ya, landing di Yogyakarta. Oke, landasan sudah kelihatan, sobat dan Inovis. Anginnya kencang banget ya. Kalian bisa lihat di layar. Pesawat ini bergoyang ke kiri, bergoyang ke kanan. Oke, kita fokus untuk pendaratan. Tuh, lihat. Anginnya membuat pesawat ini lihat. Kalian bisa lihat tuh. Pesawat bergoyang ke sana, bergoyang ke sini. Oke. Wow. Lihat teman-teman bisa lihat sendiri. Oke.
Welcome to Bandara Adi Sucipto, sahabat dan imasi. SJV Hotel Alpha November India Foxtrot 23 exit runway enable. Yeay, kita udah sampai di Bandara Adi Sucipto. Welcome to Bandara Adi Sucipto bersama Super Airjet. Meskipun pendaratannya kurang bagus. Kita sudah sampai. Welcome to Yogyakarta, Super Airjet. Yogyakarta. Di Bandara Adi Sucipto. Nah, teman-teman lihat tuh sudah ada tukang parkirnya. Mari pak. Welcome to Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta. Kita sudah lagi parkir.